tantang. Dan banyak sekali semua komentar-komentar dari para juri, input-input dari para juri, dan keduanya layak berada di posisi sekarang ini. Diodra berhasil mendapatkan 18 kali standing ovation. Hingga hari ini berhasil meraih lebih dari 352.000 follower di social medianya. Dan video performance-nya 9 kali trending di YouTube. Memiliki mix voice yang mulus dan bagus, sehingga Liodra dijuluki the next diva Indonesia. Dia dari 17 episode live show, Tiara mendapatkan 14 kali standing ovation. Dan hingga hari ini berhasil meraih lebih dari 633.000 follower di social media. Dan video performance-nya 8 kali trending di YouTube. Memiliki whistle voice yang luar biasa, sehingga Tiara dijuluki penyanyi masa depan Indonesia. Kita akan segera mencetak sejarah baru di Indonesian Idol, bahwa pemenang Indonesian Idol season 10 ini adalah Indonesia. Dan top 4 sampai 15 finalis Indonesian Idol season 10.